Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan dari Concrete Batu, yaitu sebuah cafe yang sangat hits di Batu ini. Ini saya berada di depan Hotel Purnama dari arah alun-alun Batu. Jadi review perjalanan kita menuju Concrete Batu start dari Hotel Purnama ini ya. Oke, kita review bareng-bareng, let's go. Sembari menyaksikan review lengkap dari Concrete Batu, buat teman-teman yang belum subscribe ya, karena sekali lagi subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Yang sudah subscribe, terima kasih dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru dari saya tentang tempat nongkrong hits, wisata, kuliner, penginapan sekaligus rute jalannya selalu update ya teman-teman. Di depan di sebelah kiri ada Indomaret, sedangkan di sebelah kanan ada Sorung Bengkel Honda dan di depannya ada gang. Kita belok ke kiri untuk menuju Concrete Batu setelah Indomaret. Di sekitaran Batu juga sudah banyak saya reviewkan wisata tempat nongkrong hits, yaitu antara lain Padda Cafe, Noe Kafe, Wera Cafe, Misutin, juga alun-alun Batu. Semua reviewnya teman-teman bisa cek di channel saya ini di playlist cafe dan wisata Batu. Linknya juga sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Buat teman-teman yang menuju Concrete Batu arah dari Cangar atau dari Pacet, sudah saya rekamkan video rute jalan menuju Concrete Batu start dari Padda Cafe. Dan untuk review rute jalan menuju Padda Cafe start perbatasan Cangar Batu juga sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Bahkan jalur terbaru Pacet, Cangar dan Batu juga sudah saya reviewkan buat teman-teman. Pokoknya saya berusaha selengkap mungkin mereviewkan buat teman-teman, agar channel saya ini bermanfaat buat teman-teman yang suka healing atau yang suka jalan-jalan. Nah, di depan ini ada perempatan, kita lanjut lurus. Tetapi kita harus waspada ya, menengok kanan dan kiri, barangkali ada kendaraan. Nah, setelah kita melewati perempatan tadi, jalannya menanjak tajam. Jadi, pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit, baik mesin ataupun remnya. Karena mesin kendaraan yang sehat membantu kita saat menanjak saat datang, sedangkan rem membantu kita saat pulang karena jalan yang menurun tajam. Nah, di depan ini ada pertigaan dan juga ada petunjuk arah di kanan atas. Kita lanjut belok ke kiri. Ini juga langsung menanjak tajam. Jadi kita sudah harus sambil ancang-ancang sebelum pertigaan itu tadi. Nah, di sebelah kiri ini adalah lahan parkir mobil. Dan di sebelah kanan itu juga untuk lahan parkir mobil, sedangkan di depan ini adalah parkir sepeda motor. Di ujung lahan parkir sepeda motor ini, kita sudah bisa menyaksikan view yang sangat indah, yaitu pegunungan dan pemukiman warga Kota Batu, di mana di malam hari akan sangat indah karena gemerlap lampu Kota Batu. Tapi karena adanya pencahayaan di Concrete Batu, jadi nanti view yang ada di atas lebih indah dari yang ada di parkiran ini. Ya, karena ini bulan puasa, jadi saya mereview di malam hari. Inilah suasana Concrete Batu di malam hari. Jadi banyak juga ya yang berkunjung di malam hari. Nah, untuk parkir mobil selain sebelum parkir sepeda motor tadi, di depan lokasi Concrete Batu ini juga ada parkir mobil. Di awal kita masuk di sebelah kiri ini adalah kasirnya. Tetapi saat kita datang ada karyawan Concrete Batu yang menyambut, memberikan daftar menu, buku, dan pulpen. Setelah kita menulis pesanan kita bisa memberikan kertas tersebut ke kasir sekaligus membayarnya. Masih di bagian sebelah kiri setelah kasir ada wastafel dan satu cermin besar. Sedangkan di seberang wastafel ada beberapa tempat duduk indoor. Tempat duduk ini terbuat dari kayu dan disediakan cukup banyak tempat duduk yang ada di sini. Di antara tempat duduk ini di bagian tengah ada Vespa berwarna hitam. Ini kita bisa jadikan spot foto. Concrete Batu buka setiap hari mulai dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Lanjut, setelah tempat duduk indoor tadi disediakan banyak tempat duduk semi indoor, di mana di ujung terlihat gemerlap lampu Kota Batu. Dan di ujung di sebelah kanan terdapat beberapa tempat duduk outdoor. Nah, seperti inilah view yang terlihat di Concrete Batu pada malam hari. Sangat indah dan menawan. Siapa saja yang berkunjung ke tempat ini pasti ingin berfoto dengan background gemerlap lampu Kota Batu dan view pegunungan di kala siang dan sore hari. Di ujung tempat duduk ini terdapat fasilitas toilet. Jadi di sini ada satu toilet dan satu kamar mandi. Dari bawah sini jelas terlihat di atas masih ada tempat duduk. Kita review bagian tempat duduk yang ada di atas. Inilah anak tangga untuk menuju tempat duduk yang ada di atas. Di ujung di sebelah kiri anak tangga terdapat Vespa berwarna putih. Ini juga bisa kita jadikan spot foto. Tetapi saya lihat pengunjung lebih tertarik berfoto dengan city view atau gemerlap lampu Kota Batu tadi. Nah, di depan ini jelas terlihat ya, banyak sekali tempat duduk yang disediakan yang terbuat dari kayu. Di atas juga ada lampu-lampu. Jadi tempat duduk ini di konsep indoor. Di bagian samping pun terdapat beberapa tempat duduk dan dua meja. Dan di ujung tempat duduk yang berada di samping ini masih ada lagi tempat duduknya yang di konsep outdoor. Jadi tempat duduk yang ada di sini juga berviewkan gemerlap lampu yang ada di Kota Batu. Cuma kurang banyak berbeda dengan yang ada di sebelah kanan tadi yang awal saya review. Cuma dari sini kita bisa menyaksikan indahnya rembulan. Nah, di bagian tempat duduk outdoor di sebelah kanan ini juga ada tempat duduk outdoor, di mana view-nya sama dengan yang ada di bawah tadi, yaitu banyak sekali gemerlap lampu dari Kota Batu yang terlihat di Concrete Batu ini. Cuma teman-teman harus waspada, di atas ini tanpa pembatas atau pagar ya, jadi harus lebih hati-hati. Inilah daftar menu yang ada di Concrete Batu. Untuk masalah harga, standar cafe di Kota Batu ya. Atau lebih jelasnya teman-teman bisa baca buku daftar menu ini secara keseluruhan agar tahu sesuai kantong kita atau tidak. Tetapi melihat dari view yang ada di Concrete Batu ini sangat bagus sekali, saya rasa sangat pantaslah harga yang ada di buku daftar menu. Nah, di sini saya memesan nasi goreng apel dan juga kopi jahe. Untuk tampilan porsi yang saya pesan juga rasa oke. Oke, demikian review lengkap dan sederhana dari Concrete Batu. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe ya. Karena sekali lagi, subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.